Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sesudah menaburi kapur dolomit. Tiap lubang di pinggir dikasih kapur dolomit supaya pH tanah seimbang. Jika tinggi pH, maka bibit alpukat, aligator, niki, dan kendil ini daunnya akan menguning, kuning, tidak sehat. Jika pH-nya bagus, maka daunnya akan hijau. Tadi sudah dikasih pupuk NPK sekitar 3 sendok makan tiap lubang. Diperkirakan 1 minggu lagi kita tanam di setiap lubang, semuanya dikasih kapur dolomit di pinggir-pinggir itu. Mamang lagi pasang waring. Ini kambing nggak ada, sapi nggak ada, kambing keliaran sini. Ini di kondisi di Sumatera Selatan. Kira-kira dataran 40 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Dapat memakan hasilnya bagus, berhasil, amin. Ini mamang buat waring jaring. Oke, sekian dulu video dari saya. Pantau terus video selanjutnya penanaman serta perawatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.